Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Kita sadar tidak sadar setiap hari melakukan berbagai macam dosa. Bisa dari pandangan, bisa dari perbuatan, bisa dari perkataan. Makanya di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita amalan-amalan yang dengannya kita bisa menghapus dosa-dosa kita. Bahkan dosa-dosa kita itu bisa berguguran walaupun sebanyak buih di lautan. Allah itu Maha Pengampun. Tidak boleh kita sama sekali untuk putus asa dari rahmat Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirmankan kepada kita, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini janji dari Allah kepada kita. Maka janganlah kita sama sekali berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini kita akan coba singgungkan beberapa amalan yang dengannya Allah bisa menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Ini berupa zikir yang gampang, begitu mudah kita lakukan. Tapi sungguh ini begitu besar pahalanya di sisi Allah. Zikir adalah ibadah besar. Ringan kita bisa lakukan di mana-mana. Bahkan salah satu fungsinya adalah untuk menghapus dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Amalan yang pertama, yaitu kita berzikir setelah salat. Membaca tasbih, tahmid, takbir selesai salat. Betapa sering kita setiap salat diajarkan membaca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Lalu kita tutup dengan bacaan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lakul mulku walau alhamdu wa hu'ala kulli syai'in qadir. Nabi SAW bersabda diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man sabbahallaha 33. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah selesai salat wajib sebanyak 33 kali. Wa hamidallah 33 dan membaca tahmid 33 kali. Wa qabbarallahu 33 dan membaca takbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un. Maka itu jumlahnya adalah 99. Wa tamamul mi'ah, sempurnanya menjadi 100. Qal, beliau bersabda, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lakul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya? Ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosa-dosanya diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Karena itu jangan kita malu, jangan kita buang kesempatan ini. Maka sempatkan diri selesai salat untuk berzikir dulu kepada Allah. Karena di satu sisi selesai kita salat, selama kita duduk salat kita juga dimohonkan ampun oleh malaikat. Dosa kita diampuni walaupun sebanyak buih lautan, di satu sisi kita didoakan juga oleh malaikat. Lalu di antara amalan kedua, yang dengannya Allah menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih lautan, yaitu kita berzikir kapanpun, dimanapun dengan membaca Subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Dan itu Nabi SAW bersabda, man qala Subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca Subhanallah wa bihamdi dalam sehari sebanyak 100 kali, ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis sendiri dari Bukhari dan Muslim. Ini zikir gampang untuk kita baca. Kita baca Subhanallah wa bihamdi. Dan ketika kita membaca zikir ini, bacalah pelan. Kalimat-kalimatnya diperhatikan agar jangan sampai nanti kita terlalu tergesa-gesa membacanya sehingga menjadikan kehilangan, bahkan bisa menjadikan lapas-lapasnya keliru yang bisa merubah maknanya sendiri, makna zikir tersebut. Jadi kita baca Subhanallah wa bihamdi, bacalah sebanyak 100 kali. Lalu di antara zikir yang ketiga, yang dengannya Allah bisa menghapus dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, yaitu kita membaca La ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin," tidaklah seorang itu di muka bumi ini membaca la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah, melainkan dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Ikhwatal iman rahimakumullah. Nabi mengajarkan kita banyak cara untuk menghapus dosa kita. Di antara salah satu keistimewaan wudu itu, setiap kali kita membasuh anggota wudu kita ini, maka dosa-dosa kita juga jatuh berguguran. Apalagi di saat kita salat. Di antara kunci terbesar pengguguran dosa itu ada ketika kita rukuk dan sujud. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli." Seorang hamba itu apabila dia berdiri salat, "Utiya bidzunubihi kulliha." Seluruh dosa yang pernah dia lakukan itu didatangkan kepadanya. "Fawdiyat 'ala ra'si wa tiqai." Lalu dosa-dosanya itu diletakkan di kepala dan kedua pundaknya. "Faqullama raka'a wa sajada." Setiap kali dia rukuk dan sujud, "tasaqatat anhu." Dosa-dosanya jatuh berguguran. Ibnu Qayyim rahimahullah sampai berkata, "Perlama rukuk dan sujud kalian sesuai dengan banyaknya kadar dosa kalian yang ingin jatuh berguguran." Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, nikmati salat. Tenang, tumakninah di waktu rukuk dan sujud. Nikmati detik-detik ketika kita sujud, bahwa itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.